Halo, selamat datang kembali guys di channel saya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik cara mengatasi nyeri secara sederhana. Oke, cekidot. Sebelum kita membahas bagaimana cara mencegah nyeri atau mengatasi nyeri, kita perlu ketahui dulu nyeri itu ada dua klasifikasi. Yang pertama, nyeri akut itu adalah nyeri yang terjadi segera setelah saat ada benturan atau trauma. Yang kedua adalah nyeri kronik. Nyeri kronik ini adalah nyeri konstan atau intermitannya yang menetap, yang berlangsung lama, yang terjadi beberapa bulan atau sekitar 6 bulan lebih. Oke. Baik, cara mengatasi nyeri secara sederhana ada dua. Yang pertama itu secara distraksi dan secara relaksasi. Oke. Yang pertama, distraksi. Distraksi itu yaitu pengalihan terhadap hal-hal lain sehingga lupa terhadap nyeri yang dirasakan. Seperti membayangkan hal-hal yang indah, membaca buku, atau koran yang disukai, atau mendengarkan musik, menonton TV, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ada beberapa cara atau beberapa teknik itu dengan menarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan dan rasakan, terus nafas beberapa kali dengan irama normal. Selanjutnya ulangi nafas dalam dengan konsentrasi pikiran pada lengan, perut, punggung, dan kelompok lain. Setelah relax, bernafaslah dengan pelan. Oke. Demikian cara untuk mengatasi nyeri secara sederhana. Semoga bermanfaat. Bye.